Halo guys, inilah yang dibilang menamakan itu buaya ya. Kira umurnya baru 4 bulan. Nah, kalau Pak, udah apa? Iya. Dari Asahan langsung turun ke TKP. Kita minum. Saya mewakili dari pemerintahan desa membenarkan bahwasannya di sini ada penemuan buaya. Itu laporan dari masyarakat itu ada sekitar 2-3 bulan yang lalu. Cuman kita baru menangkap kemarin, dapat sekitar 1,5 meter. Dan untuk di Kecamatan 50 pesisir ini kita sudah menemukan 3 ekor buaya selama dalam setengah tahun ini. Ya, kami itu merasa resah karena usaha kami di sungai. Kami pun merasa takut karena adanya buaya ini. Jadi kira-kira terancam, Pak ya? Ya, kami merasa terancam. Informasi ada lagi yang masih belum dapat, Pak? Ada. Udah sering, Pak, nampak buaya, Pak, nelayan di sini, Pak? Sering. Sering, Pak. Ukurannya besar nggak kira-kira itu, Pak? Kalau itu teman ini ada jumpa yang besar. Besar, Pak ya. Hmm. Jadi tidak hanya satu aja, Pak. Kemarin kan udah dapat satu, Pak. Jadi kalau kira-kira menurut Bapak masih ada lagi, Pak? Masih ada. Masih ada lagi, Pak ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.